esensial, ya, kritikal, non esensial sudah kita lakukan. Bahkan saya meminta Pak Kapolres selaku ketua satgas penegakan COVID yang ada di Kota Bekasi. Yang meninggal, tentunya kalau yang meninggal tercatat betul, itu sekarang ini ada 1,3%. Kalau kemarin di bawah 1%. Artinya kalau kita lihat di Peduli Lindungi ini tidak berbanding lurus dengan data yang kami pegang. Kenapa? Ada suspek, ada probable, dan yang resmi dinyatakan dia punya sertifikat atau surat kematian itu sekitar 761 orang. Nah, kondisi di Peduli Lindungi sekarang ini, lahan siap pakainya sudah habis. Kemarin kita meminta kepada dinas pendidikan kita untuk menyediakan lahan, mencari tanah pengurus. Karena yang sudah jadi lahan siap pakai saja begitu digali 50 meter keluar air. Apalagi yang memang masih belum, saya khawatir begitu peti matinya ditaruh di sana, yang mayatnya kena kerasan dingin dia lari-lari. Ini kita sudah koordinasi dengan Pak Kapolres, Pak Dandi untuk mengamankan ya, hal-hal yang darurat seperti ini. Karena ada kenaikan kasus yang cukup signifikan, tanggal 28 Juni kemarin itu angka tertinggi. Satu hari itu bisa 1.192. Tanggal 29, 1.026, artinya turun karena kita bergerak. Dan sebelum pemerintah pusat melakukan PPKM mikro darurat, saya tanggal 22 sudah memutuskan, karena melihat tren 22 Juni saya sudah membuat suatu keputusan tentang PPKM mikro darurat. Jadi kita lebih cepat dari pemerintah pusat. Tanggal 30 turun dari 1.026 ke 84. Tanggal 1 turun lagi, mau naik lagi, mohon maaf, 963. Tanggal 2 Juli turun, jadi 746. Tanggal 3 turun lagi, menjadi 738. Tanggal 4 kemarin naik menjadi 761. Memang ini masih, bahkan kalau kita sempat ini kita masih. Kan kita tahu lahannya 12 hektar. Iya. Kalau kapasitas lahannya kan masih ada 6 hektar. Tapi luas lahan yang sudah matang itu memang krisis. Makanya kita ambil jalan cepat untuk menyiapkan lahan yang siap pakai. Karena kondisi angka kematiannya masih tinggi. Mudah-mudahan seminggu ke depan ini dokter. Akan di kemana kan yang siap pakainya lahannya? Di wilayah mana? Ya di situ masih dipindahin. Di lahannya di mana? Kalau makam itu kan ditetapkan. Untuk bansos bagaimana, Pak Wali? Bansos ya, kalau ini kita usahakan dari CSR teman-teman yang punya investasi di sini. Seperti saya kemarin dari Buda Susi ya di Pluit dapat 50 ton, artinya dapat 5.000 setiap paketnya 10 kilo. Kita lagi cari mie, kita lagi cari. Nah, orang-orang yang ada di zona-zona, karena sudah ada 5 RT sekarang zona merah. Ada 110 zona orange dan ada 1.600 berapa itu zona kuning dan hijau itu masih 60. Oke. Okay. Okay.